Jadwal siaran langsung AVC Challenge Cup 2024 for Women yang mulai menggelar pertandingan Rabu, 22 Mei 2024, di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Filipina. Hari pertama AVC Challenge Cup 2024 Putri melangsungkan 4 pertandingan dari Pool A dan B, yang bisa Volimania Tanah Air saksikan live Moji TV maupun platform streaming video.com. Timnas Voli Putri Indonesia diketahui baru melakoni laga perdana AVC Challenge Cup 2024 Putri melawan Hong Kong, Kamis, 23 Mei 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Diketahui finalis AVC Challenge Cup musim lalu, Vietnam bermain satu hari sebelum Maradanti Namira CS bertanding. Skuad asuhan Nguyen Tuan Kiet dijadwalkan bersua Hong Kong pada jam 15 waktu Indonesia Barat. Kabarnya Vietnam tidak bisa menurunkan speaker andalannya, Tran Titan Tui akibat cedera. Namun berbeda dari Timnas Voli Putri Indonesia yang pada kejuaraan voli Asia menurunkan pemain muda, Vietnam hanya minus seorang Tran Titan Tui. Selebihnya, juara AVC Challenge Cup 2023 for Women ini tampil dengan skuad terbaik. Laga Vietnam melawan Hong Kong jelas menjadi kesempatan besar bagi Srikandi Voli Indonesia untuk memata-matai peta kekuatan lawan. Seperti yang disinggung awal, PVC menurunkan pemain muda pada event kali ini. Mayoritas pemain masih berusia di bawah 20 tahun. Sebut saja Azahra Dwi Febiane, Latifanisa, Junaida Santi hingga Dia Hawa merupakan pemain yang akan menopang skuad besutan Pedro Lilipali. Praktis dari 14 nama pemain yang diberangkatkan ke Filipina, hanya Olia Suci yang sudah mempunyai caps di level senior. Selebihnya, ini menjadi debut mereka bersama skuad merah putih. Wajar jika kemudian pertandingan Vietnam menghadapi Hong Kong jadi kesempatan besar untuk tim Indonesia mengetahui bagaimana kekuatan tim yang akan menjadi lawan mereka. Diketahui Hong Kong merupakan lawan pertama Timnas Voli Putri Indonesia di AVC Challenge Cup 2024. Dan Vietnam adalah tim yang pernah mengalahkan Megawati Hangestri di pada final AVC Challenge Cup musim lalu. Disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Binpres PVC, Laudri Maspaitela, para pemain muda merah putih tidak dipatok target final pada edisi kali ini. Mereka lebih ditekankan untuk mencari pengalaman, sebagai bekal untuk bersaing dengan seniornya. Jelas tidak ditarget ke final, pemain ini masih berusia 17 dan 19 tahun, enggak mungkin diberi target setinggi itu, terang Laudri kepada Tribun News, Selasa, 21 Mei 2024. Dari PVC memberikan pesan agar mereka mencari pengalaman sebanyak mungkin sebagai bekal untuk bisa bersaing dengan senior ketika ada seleksi, sambung legenda setter Indonesia. Diketahui PVC merombak daftar pemain skuad AVC Challenge Cup 2024 karena tim-tim Proliga 2024, kecuali Pertamina, tidak mengizinkan pemainnya bergabung. Walhasil, pemain langganan timnas seperti Megawati Hangestri, Sheila Berdetha, hingga Wilda Nurfadilah digantikan para pemain muda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.